loncat kita ke sono. Aduh. Kakek beneran mau makan. Ah, lu lagi lu kalau makan ya kompak lu. Milih. Kamu mau makan apa? Terserah kamu aja. Eh, Ate. Kalau udah terserah begitu, namanya pasrah. Apa sih Om Bima? Ah, lu kayak kagak ngerti aja lu. Mili, mau enggak gua kasih makan kodok? Ih, ya enggak mau lah. Masa makan kodok sih? Ah, ini nih, pengetahuan lu kurang luas. Lu tahu enggak? Kalau di Prancis itu, kodok sama bekicot makanan paling mahal. Siapaan sih, Om? Kodok kan kayak lu. Hah? Enak aja, kek. Nah, makan. Om. Tunggu, Om. Hati kayak dengar suara orang minta tolong. Ah, gua kalau lagi lapar, budek kagak dengar apa-apa. Yaudah. Fatih tolongin dulu ya. Siapa tahu bahaya, ya? Fatih tungguin. Yaudah deh, kek. Kalau gitu dudung aja ya, yang nganter kakek makan. Nggak bisa. Kejar kak Fatih dulu, ayo. Ambil tasnya cepetan. Aduh. Mama. Perut orang dipikirin. Perut gua pikirin nih. Makan. Makanya bayar utangmu. Jangan suruh berhenti. Saya udah bilang Pak, seminggu lagi saya akan bayar. Saya janji. Enggak bisa. Udah enggak asap, udah ngasih waktu seminggu lewat. Tapi mana? Hancurkan. Berani, jangan sama perempuan dong. Lawan. Siapa kalian? Ikut campur aja lo. Gini sama anak-anak. Pada ngumpet di mana sih? Bang, bayar dulu dong, Bang. Baru makan, Bang. Ella.
lu takut amat sih lu. Nah. Nah, gua bayar. Siap, ya, Bang. Bang, Bang. Kurang nih Bang duitnya, Bang. Ibu gak kenapa-napa kan, Bu? Ya, alhamdulillah. Ibu gak kenapa-kenapa, Nak. Terima kasih ya. Kamu sudah menolong saya. Sama-sama, Bu. Nama saya Fatih. Saya Dudung, Bu. Anak yang paling keren. Nih, Bima. Kepala suku. Saya Mili, Bu. Terima kasih banyak ya. Nak Fatih. Dan teman-teman semua sudah nolong saya. Saya nggak tahu harus membalas dengan cara apa. Ini lagi. Kalau saya kasih tahu juragan, juragan pasti marah besar sama kamu. Tunggu. Ini pembayaran hutangnya Bu Fatimah. Dan sekarang Bu Fatimah tidak punya lagi hutang sama juragan Asep. Enak aja. Ini sih baru bunganya doang nih. Astagfirullahaladzim. Kalian tuh bener-bener manusia seraka ya. Lebih baik kalian tuh tobat. So tahu. Ayo. Rani, terima kasih banyak ya, Nak. Sama-sama ya, Bu. Kamu di mana, Nak? Ibu kangen banget sama kamu. Makanan itu makanan kesukaan Angga. Seandainya dia ada di sini. Ibu lagi kangen anaknya ya? Kamu kok tahu? Ibu lagi kangen sama anak ibu, Nak. Tadi Rani udah cerita banyak, Bu. Soal anak ibu. Maaf, Bu. Kalau ibu berkenan, ibu bisa cerita kok ke kita-kita. Waktu Mas Angga pergi dari rumah ini. Siapa tahu kita bisa bantu ibu. Fatimah! Mana bayar uang keamanan? Kamu tak harus bayar uang keamanan sama kita. Jangan, saya belum laku. Nanti saya kasih uangnya ya. Saya mau tahu. Berhenti. Bang, jangan, Bang.